Oke, Mr. dan Miss, berjumpa lagi ya di vlog kami. Ya, video kali ini tentu saja pasti masih berkaitan dengan video sebelumnya. Jadi buat kalian yang masih ketinggalan kira-kira video kemarin itu bahas tentang apa, bisa dicek di pojok kiri sana ya. Nah, biar kalian tidak ketinggalan kira-kira video apa sih ya kemarin, kok masih ada lanjutannya sampai sekarang. Nah, pada intinya video kali ini, aku mau sharing nih tentang aktivitas keluargaku selama di rumah aja. Khususnya adikku dan aku ya, yang sampai saat ini kita masih belajar online. Jadi aku mau review produk-produk yang membantu adik aku buat sekolah online, juga membantu aku selama sekolah online. Sebelum kita pakai produk ini, hampir tiap pagi nih, mamah sama adik aku tuh selalu aja ribut gara-gara adik aku yang mut-mutan atau malas-malasan untuk sekolah online. Biasalah anak kelas 2 SD buat sekolah online. Ya, pasti banyak alasan lah, suaranya gak kedengeran lah, bosenin lah, dan lain sebagainya. Nah, langsung aja ya kita review ada produk apa aja nih yang kok bisa nyelamatin keributan setiap pagi sehingga kita bisa hidup lebih harmonis kembali. Oke, langsung aja ya, tonton videonya ya sampai selesai. Wajib lu. Oke, kita masuk ke produk yang pertama. Produk yang pertama ya. Produk yang pertama ini kita adalah cara ini yang udah aku siapin ya. Ini ada headset JBL T110. Nah, langsung aja kita buka headset ini tuh seperti apa. Ini sebenarnya udah aku buka, cuman aku masukin kan karena mau aku review biar kelihatan baru aja. Nah, di JBL T110 ini kalian bakal dapet beberapa buku di sini ya, ada buku panduan di sini. Ini juga ada apa namanya, kartu garansinya juga satu paket. Terus sini jadi juga bisa diganti ya. Ini belum pernah aku ganti, belum pernah aku pakai lagi. Nah, ini dia headsetnya JBL T110. Bagusnya adalah headset ini juga sudah memiliki mikrofon. Jadi buat menelpon ataupun kita sekolah online atau video call dengan teman-teman belajar kelompok, ini pas banget. Selain kita bisa dengerin dengan suara yang jernih, kita juga bisa ngomong dengan suara yang jernih juga. Jadi teman lawan bicara kita juga tidak akan mengeluh dengan suara kita yang pelan ataupun terlalu keras misalnya. Nah, kalau kita ngobrolin tentang produk JBL, tentu kan Mr. dan Miss itu sudah paham banget kan kalau produk JBL ini ya produk audio yang lumayan bagus lah, bukan yang lumayan lagi, udah bagus lah ya. Apalagi JBL itu sering mengeluarkan produk audio yang megabass. Untuk produk JBL yang satu ini, selain didominasi oleh bass, menariknya adalah treble dan suara vokalnya ini cukup jernih. Jadi saya rasa tidak bakal ada masalah lagi buat suara yang tidak kedengeran. Soalnya adik saya ketika pakai ini juga enjoy-enjoy aja gitu. Headset ini juga nyaman buat kita gunakan dalam jangka yang lama. Jadi dijamin ini nggak bakal bikin telinga kita cepat lelah ataupun kadang ngerasa kayak sakit gitu kan di telinga yang kita pasangin headset. Nah, ini enggak banget karena ini bahannya cukup lembut dan juga enggak keras. Nah, selain itu posisi earphone-nya ini udah pas banget. Nih, misalkan yang aku pasang ya. Ini sebelah kiri nih. Nah, ini tuh pas gitu loh. Jadi enggak gampang-gampang pindah-pindah. Nah, tadi adalah headset JBL T110. Produk yang kedua itu ada mana tadi barangnya ya? Nah, itu dia, yaitu ada speaker portable mini dari OneSum. Nah, ini aku masukin ke dalam kardus lagi biar kelihatan baru, kan mau di review ya. Kita buka aja lagi buat di review lagi ya. Nah, ini dia ya, bentuknya seperti ini. OneSum ini meskipun speakernya cukup kecil, tapi suara audionya lumayan keras juga ya. Selain itu, bassnya ada, tapi dikit. Nah, tapi untuk suaranya cukup jernih buat kalau hanya dengerin orang ngomong gitu ya.
kalau kita dengerin musik ya travelnya dapet lah. Makanya ini recommended banget ya ketika sekolah online digunakan kalau si anak ini nggak mau pakai headset, khususnya buat anak-anak yang apa namanya aktif ya. Aktif itu kalau pakaiin headset yang ada kabelnya kayak JBL-110 tadi kan bisa tuh ketarik-tarik sama HP-nya misalkan sampai kabelnya putus kan repot. Nah daripada seperti itu kan mending kita taruh ini, HP-nya kita taruh di holder, nyalain, si anak bisa sambil joget-joget ya gak masalah, yang penting suara kedengerin, terus audionya juga dapet, dan juga video dari guru jelasin juga dapet. Itu kan Mams. Nah speaker mini OneSound ini baterainya bisa nemenin kita selama 5 jam. Nah mana cukup cabai rambut ya. Selain itu kita juga bakal dapat apa ini untuk gantungan dan juga chargernya. Ya, chargernya sih masih pakai micro ya, masih pakai micro USB. Dan ini gantungannya bisa kalian pasang. Nah, jadi udah dapat gantungan kayak gini ya. Jadi speakernya bisa digantungin, bisa ditaruh di tas atau digantungin ke yang lain. Ini cukup simple ya. Nah, dua produk ini adalah produk yang sudah membantu aku banget dan juga keluargaku selama sekolah online ataupun selama aktivitas di rumah aja. Ya, nggak hanya kemarin tapi hingga sampai sekarang. Jadi cukup rekomendasi ya buat moms yang sekarang mungkin masih disibukkan dengan sekolah online. Jangan lupa pakai JBL-110 atau kalau nggak suka pakai itu bisa pakai speaker OneSound ini ya. Ini jadi mudah banget buat kita gunakan ya dengan akun. Dan juga dibawa kemana-mana juga enak banget. Oke, kita cukup sekian ya video kali ini, sharing kali ini buat para moms, dad, dan mister dan miss tentang headset JBL-110 dan juga speaker portable-nya dari OneSound. Kalau kalian bingung belinya di mana, komentar aja di bawah. Nanti aku kasih link dan juga nomor teleponnya. Oke. Kalau video ini cukup membantu buat Mr. Miss Mom and Dad, silakan klik like and share sehingga banyak orang yang bisa terbantu dengan video ini. Oke, dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu biar kalian juga tidak ketinggalan updatean kami, maka bunyikan juga loncengnya ya. Oke, terima kasih banget ya sudah nonton dan sudah dukung channel ini untuk terus berkreasi. Oke, sampai jumpa. Tunggu next vlog ya. Dah.